السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب ادلنا علما وارزقنا فهما. رب يسر ولا تعسر. اما بعد، قال الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. صدق الله العظيم. Yang mulia Tuhan Iman Mabudulatan Wasir Madrasah Insaniyah dan dari jemaah muslimin muslimat hadirin hadirat dan tuan 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 ibu ibu bapa bapa rahimakumullah sekalian. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan ini limpahan rahmat daripada Allah dapat kita bertemu berkumpul berada bersama dalam majlis ilmu, majlis tanah syurga, mudah-mudahan mendapat rahmat dan barakah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Insyaallah. Pada teman-teman, insyaAllah kita sambung pengajian kita, pengajian ilmu tafsir, ilmu perbahasan makna-makna Al-Quran, huraian para ulama tentang kalam Allah, wahyu daripada Allah. Moga-moga kita faham, kita mentadabbur, kita menghayati dan kita mengamalkan ajaran-ajaran daripada Al-Quran sebagai satu bukti bahawa setiap kita orang beriman memang betul-betul beriman dengan kitab Al-Quran, salah satu daripada hukum iman. Baik, malam ini sambungan ayat yang ke-31. Itu bulan lepas kita berhenti pada ayat 30. Malam ini kita tengok ayat yang ke-31. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ulaika lahum jannatu adnin tajri min tahtihimul anhar يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس وإستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا. صدق الله العظيم. Ayat 31 sambungan daripada ayat 30 yang kita dah baca pada bulan lepas berkaitan dengan nikmat-nikmat syurga, janji-janji baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita postan lebih jauh lagi, kita undur belakang ayat yang ke-29 tentang rasa. Makna kata Al-Quran ini dia bashir wa nadhir. Bashir makna berita-berita baik untuk orang beriman. Nazir makna amaran wahyu untuk orang kafir dan musyrik. Ataupun dalam istilah lain, sebagai ulama menggunakan perkataan wa'dun. Apa makna wa'dun? Janji. Tak sadaqa wa'dan. Kita ada raya tu lah. Tapi dari raya kita kata sadaqa wa'dan. Benarlah janji Allah. Sadaqa makna benar. Wa'dan makna kata janji. Wa'dan ataupun al-wa'du, janji. Dan sebahagian ulama mengecilkan
makna janji wa'adu itu kepada janji-janji baik. Syurga, wa'adu janji baik. Rida Allah, wa'adu janji baik. Nikmat-nikmat syurga, rahmat Allah, pahala itu wa'adu. Dan Quran juga dia ada wa'idu. Dekat-dekat tapi mempunyai makna yang berbeza. Wa'adu makna janji, wa'idu pun makna janji juga. Apa bezanya? Wa'adu janji baik, janji gembira. Wa'idun yang diburuk, neraka, nak azab, laknat, kemurkaan Allah, itu namanya wa'idun. Dan kalau kita tengok ayat Quran ini, surah Al-Kahfi ayat 29, baru dia Allah cerita tentang neraka. Saya tak nak ulang lah. Ayat 29, baru dia Allah cerita. 29 ke 39? Nanti tak pun nampak ni. 29 kan? Malam ini saya tak bawa Quran besar, saya bawa Quran, saya bawa kitab tafsiran Tuan Guru dan Tuan Guru dan Dr. Sri Haji Abdul Hadi Awang, tafsir Al-Kahfi. Tak lari jauh, tak jangan bersalah dengan tafsir Ibnu Katsir, dia bukan lari jauh. Tentang-tentang dia orang politik, dia nak tafsir kau politik jangan buruk sangka lah. Tak, dia tak lari jauh, tetap dalam jalan yang benar. Baik, baru dia cerita tentang neraka, cerita tentang wa'idun, janji buruk, cerita tentang nazir, warning daripada Allah. Ayat 30, berita baik. Ayat 30, berita baik apa dia? Orang beriman dan kamu buktikan iman kamu dengan amalan soleh, maka Allah tak kira-kirakan. Inna la nudhi'u ajra man ahsana amala. Mu beriman. Beriman tak selesai. Kena bukti yang mu beriman tu apa dia? Aminus soleha. Setakat beriman, maka semayang tak. Allah Tuhan, percaya Allah. Percaya Allah Tuhan. Percaya tak Muhammad Rasulullah. Percaya Muhammad Rasulullah. Tapi semayang tak, puasa tak. Tak selesai juga. Sebab tu Allah gabungkan, amanu wa aminu salihat. Beriman dan beramal salih. Lalu berita baliknya apa? Allah tak kira-kirakan balasan kamu beriman dan balasan kepada amalan salih kamu. Walau alhamdulillah kepada. Dia berhenti. Acam bersih, alhamdulillah. Nampak macam ni, nampak macam kecil. Tapi Allah tak kira-kirakan mu bertahmid, memuji Allah. Walau subhanallah, walau alhamdulillah, sepatah pun, la mudik, Allah tidak menyia-nyiakan. Ada janji bahagia di sisi Allah Ta'ala. Baik, malam ni ayat, khususnya ayat yang ke-30. Ula'ika lahum jannatum. Ula'ika, mereka itulah, puak-puak itulah, kata Allah. Puak-puak mana? Dua tadi lah. Beriman, amal soleh. Siapakah mereka ulahika? Mereka itulah. Siapa mereka tu? Kena undur balik ayat 30. Amalu wa'amil soleh. Dia beriman sungguh-sungguh. Dia beramal amalan soleh. Mereka itulah, kata Allah. Lahum bagi mereka. Jannatu adnin. Jannat makna kata syurga. Syurga adnin. Sebahagian ulama mentafsirkan adnin ini nama kepada syurga. Nama kepada syurga. Yang kita dengar di banyak lapatnya tujuh. Tak berdaus, syurga daus, salam, syurga berlaku, syurga adnin. Tak syurga-syurga jannah bulma'wa. Sebagaimana malam tadi kat masjid daerah, satu-satu hadir masjid daerah, kita jumpa nama neraka, Umamah. Neraka dia ada nama-nama dia, pintu-pintu dia. Maka begitu juga syurga. Syurga pun sebahagian ulama mengatakan adnin, apa nama ni, nama kepada syurga, syurga ad. Baik, apakah benda syurga ad? Maka Allah Ta'ala sebagai pemilik syurga, pencipta syurga, zat yang mencipta syurga, maka dia lah yang paling layak menceritakan tentang syurga. Maka apa dia? Yang berlaku dalam syurga adnin, apa dia nikmatnya? Maka Allah senaraikan beberapa nikmat ini. Yang pertama, tajri min tahtihimul anhar. Orang beriman, orang beramal soleh, maka dia dapat syurga. Syurga apa? Salah satunya syurga yang dijanjikan, satu pintu, satu tempat yang namanya adnin. Syurga adnin. Apa yang ada dalam tu? Jannatin. Tajri min tahtihimul anhar. Tajri makna mengalir. Tajri makna mengalir. Jarak, yajri, kita dah sebut. Sedekah jariah. Tak, sedekah jariah daripada perkataan jarak. Jarak jariah tu. Yang ini tajri, perkataan sambung, mengalir.
Sedekah jariah, mana kata sedekah yang mengalir pahala dia. Walau dia dah mati, walau dah masuk kubur, tapi pahala dia mengalir masuk dalam our account dia. Ini adalah sedekah jariah. Tak, wanilah apa-apa pun, tak ada duit ke apa-apa. Maka itu nama kata sedekah jariah. Jadi kita dah mati esok, oh, pahala dia masuk juga walaupun kita dah mati. Itu maknanya jariah itu mengalir. Yang ini apa yang mengalir dia? Tajri. Yang mengalirnya apa dia? Bawah-bawah tumpun-tumpun dalam syurga itu al-anhar. Tajri min tahtihimul anhar. Sungai-sungai yang mengalir. Sungai yang mengalir. Baik, saya baca sedikit apa yang ditafsirkan oleh Al-Fadil Tuan Guru Abdul Hadi Awal. Yang mengalir di bawahnya. Sungai-sungai bermakna begitu mudah bagi ahli syurga menikmati kemewahan di dalam. Sungai itu dekat. Tak. Allah Ma'ala, cerita awak pun tak pernah masuk syurga. Tak ada pun pernah masuk syurga. Tapi gambaran dia macam-macam orang masuk syurga. Tak. Gambarannya meminta timur anha didekatkan mana sungai. Nampak apa waktu? Yang mengalir di bawahnya sungai-sungai bermakna begitu mudah. Tak payah nak kerja kita juga nak pergi sungai, nak kena cari dulu sungai. Tak ada nak lembuk dulu, pakai lah jaket dulu, tak ada. Jangan risau. Syurga esok. Tak. Bagi ahli syurga menikmati kemewahan di dalam syurga. Sebagai satu gambaran, sungai itu sebagai lambang kemewahan. Ketenangan. Dan sungai ini sungai apa? Sungai. Sungai apa Ustaz? Orang tanya, Ustaz sungai apa? Kalau orang tanya, apa lagi Ustaz? Sungai Ayol. Ada? Itu sungai besi. Sungai besi itu lumpur. Lumpur macam-macam. Sungai besi, sungai bulu. Tidak. Belakang itu sungai batang. Kalau dia datang. Itu macam sungai. Tidak? Sungai batang, sungai liang. Kenapa orang panggil datang? Tidak? Baik, sungai apa ni? Tak semestinya sungai Ayol. Lalu ditafsirkan oleh para ulama, tak semestinya sungai air, atau sungai yang mengalir ke sebelah air, apa dia tak? Susu. Ini hadis lah. Saya tak tahu macam hadis berapa, panjang pula ni maknanya syurga. Susu yang mengalir. Tak, dalam peristiwa Al-Isra, Al-Mi'raj, bagaimana Nabi memilih susu. Jadi dihidang daripada Nabi, susu dan Allah. Nabi tak ambil Allah, Nabi pilih susu sebagai lambang kesucian. Ketika Nabi berada dalam tentu Islam dan Rasul. Baik, sungai apa lagi? Sungai susu. Maka susu itu nikmat syurga. Macam mana rasa susu? Pada-pada doa orang syurga lah. Yang pastinya kita pegang hadis tadi, nikmat syurga ni tak pernah dirasa oleh ahli-ahli ini. La ainun ra'at, mata tak pernah tengok, wala udhun sami'a, telinga tak pernah mendengar, wala khatara 'ala qalbi bashar, dan tak terlintas pun di hati. Jangan duk sama dengan susu dah sendiri. Oh. Susu macam mana? Aku pun masuk syurga insya-Allah. Susu dah sendiri tak lama lah. Walaupun sedap dari mana. Tak. Baik, selain pada sungai air, apa lagi selain daripada sungai air? Sungai susu, laban dia lagi. Yang kita sebut doa lepas tarawih, kita pun tak ingat lagi. Imam kita duk baca doa lepas tarawih. Laban ini, musabbah. Min asalin wala dalin. Okey. Air. Batu sungai apa lagi? Sungai susu. Batu min asalin. Asal apa mana asal? Madu. Madu. Macam mana rasa madu? Manis lah. Tak. Manis macam madu atas dunia tak? Tak. Kenikmatan itu tidak dapat digambarkan. Atas dunia nanti susu pun sedap. Madu pun sedap. Tak. Tapi akhirat nanti ada lagi kenikmatan dia. Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahu. Kita tak ada cerita, tak ada gambar. Kenapa? Allah rahsiakan. Fala ta'lamu nafsun. Ini surah jadat kita dah baca bagi-bagi jemaah. Fala ta'lamu nafsun. Tak ada seorang pun tahu. Tak ada seorang pun tahu. La ta'lam. La ta'lam tak tahu. Ma ukhfiya. Kenapa tak tahu? Kenapa tak ada gambar, tak ada bayang ni maksud ke ni? Ma ukhfiya kerana Allah rahsiakan. Min qurrati a'yun. Tapi hakikatnya yang confirm, yang pastinya qurrati a'yun. Fala ta'lamu nafsun ma'asyarahu min qurrati a'yun. Apa qurrati a'yun sedap macam mana?
Nengok nikmat dok apa kata Nabi Rasulullah SAW. Tengok kotak, tengok kotak, tengok susu untuk mengalir, tengok madu untuk mengalir. Tak, hari ini kita duduk beria nak cari madu kat orang rumah kita, tapi tak dapat-dapat. Ya, tak dapat ke tak? Nak cari madu nak bagi kat orang rumah pun tak kenal madu tu. Tapi di akhirat nanti dalam syurga, orang kita pun suka madu yang duduk mengalir. Tak, tak gaduh tak jari tak. Tak, antaranya mana kata madu? Macam mana katanya? Ah, tak ada fikiran. Pada ta'ala munafsul ma'ruf dalam ni khawatir yunin jazaan ni makanu yang amalin Allah subuh dalam surah sejarah. Baik, baik kepada tu. Sungai ayok, air mengalir, susu duduk mengalir, madu duduk mengalir. Apa lagi? Sungai arah. Allah ni sedap. Sudah ada Allah? Tak berani jawab. Kalau ada berani jawab. Dan ada kurang kan? Sedap-sedap kantor lah. Jangan duduk-duduk lah, tak ada pun kalau kata tak ada, saya yakin tak ada kalau pun yang menarok lah. Tak tahu lah atas dunia ni. Tapi Allah atas dunia ni memabukkan. Maka di akhirat nanti dalam hari nanti semua, sungai Arab ni, khamrin lazzatin. Dalam Quran sebut, khamrin lazzatin. Apa makna lazzatin? Lazat lah. Lazat tu bahasa Arab, Melayu pun pinjam. Lazat. Kelazatan Arab. Macam mana lazatnya Allah? Haa, tunggu di syurga. Dan yang pastinya tak memabukkan. Allah di syurga tak mabuk. Allah atas dunia mabuk dosa haram. Kalau guna Allah pun di syurga lah. Atas dunia ni dosa. Arak di syurga tidak sama dengan arak yang ada di dunia. Bukan arak je lah. Arak syurga tak sama. Madu syurga tak sama. Susu syurga tak sama. Sebab syurga. Nikmat-nikmat tersebut. Allah kata apa? Disediakan di halau dan lihat. Diperhiaskan di dalam. Saya beri kita selamat. Allah ada sebut anak syurga daripada hari kami Jumaat satu. Tiga hari dan kita ada buka diri kepada sahabat. Istilah apa? Anak-anak syurga. Betul tak? Alhamdulillah. Ialah kita kata Allah berhati-hati yang kita duci itu kita cuai apa tak nak ulas lah itu surat pada komen. Dan kalau betul lah petang di tempat saya buka internet, kalau betul lah berkhianat. Tak, budak radoh punya sendiri Allah. Power dan kita. Kalau betul lah petang tadi pun petang tadi sempat buka internet. Laporan apa media melaporkan. Betul lah ada usul-usul berkhianat. Dan usul berkhianatan itu kerana dendam. Kerja budak-budak muda yang gadah sampai takut bunuh patok. Power dan masyarakat. Amat-amat Allah. Tidak. Kena pada-pada Tuhan Tawah lah. Nak dibawa ke mana. Ada masyarakat. Tapi hakikatnya anak-anak itu bibirnya basah dengan Quran. Mati dalam keadaan qalabul ilmi menuntut ilmu-ilmu agama. Bila di ahlullah dalam hadis sebut ahlullah. Apa makna ahlullah? Ahli-ahli Allah. Apa makna ahli-ahli Allah? Orang yang ahlul Quran. Yang rapat dengan Quran sehingga ke akhir hayat. Maka mereka inilah anak-anak syurga. Jadi alam barzah ni walaupun belum syurga, tapi nanti kata rawatun mirriyadil jannah. Taman-taman dalam syurga sudah tak ada nak tunggu kiamat berpindah ke syurga yang sebenarnya. Semoga Allah meletakkan mereka ke ayat yang terbaik. Baik. Ayat seterusnya sambungan ya, min tahtihimul anhar, sungai hidup ngalir. Maka kita dah nampak, oh sungai dia mengalir ayur je. Tapi pentadbiran para ulama, sungai yang dia mengalir dalam syurga tu macam-macam. Susu, arak, madu. Baik, seterusnya, yuhallau nafiha min azawira min zahabin. Yuhallau, mana kata yuzayyanun. Mereka diperhiaskan di dalamnya dengan gelang-gelang daripada emas. Allah Ta'ala akan menghiaskan setiap orang yang dimasukkan ke dalam syurga dengan gelang-gelang daripada meh. Yuhallawna fiha. Yuhallawna mana diperhiaskan. Dipercantikkan. Keadaan ahli syurga. Ahli syurga ni jangan risaulah. Semua jaga. Semua kaca. Semua itu. Kalau perempuan semua cantik. Semua jerita. Semua menawan. Diperhiaskan oleh Allah Ta'ala.
Orang tua tak rasa syukur. Sedangkan masa kita tua lagi, tak ada orang tua lagi, orang lama. Orang tua tak rasa syukur. Kenapa orang tua tak rasa syukur? Sebab hari syukur ni, antara 30 hari. 30 hari dengan sikapnya, dengan cacatnya, kalau perempuan dengan ceritanya, dengan cantiknya, dengan lawanya, dengan janguknya. Janguk tu kelasir lah, orang perempuan faham tak? Janguk tu kelasir. Janguk dia tu apa maknanya janguk? Lawa, cantik cerita kalau perempuannya. Kalau lakinya cekak cacatnya, kenapa you halau nak diperlihatkan? Fizikal dia, penampilan dia, amat-amat juga. Fiha dalam syurga. Antaranya apa? Min asawira. Dia ada barang kemah. Barang kemahnya apa? Asawir, gelap. Daripada perkataan aswira. Aswira, satu gelap. Tapi Allah tak kata satu gelang, Allah kata banyak gelang asawir. Gelang daripada mana? Min zahabin, daripada zahabin, daripada emas. Al-zahab makna emas. Zahabah. Zahabah itu tak ada lain. Zahabah makna pergi. Mazhab, tempat orang pergi. Mazhab, tempat ni pergi menuju pendapat. Itu makna mazhab. Apa makna mazhab? Mazhab ni tempat orang menuju dan diambil pendapat. Mazhab Syafi'i, pendapat Syafi'i. Dia pergi mazhab Hambali, dia ambil pendapat. Dia pergi ke satu tempat tu, kepergian dia dan cari pendapat. Hambali itu makna mazhab daripada kataan zahabah. Itu zahabah tak ada kena-kena dengan zahabin. Orang mengaji Arab, tanwin tidak pernah. Tanwin takkan ada pada kata kerja. Pe. Zahabin ni ada tanwin. Tanwin sahihlah atas ke bawah ke depan ke ban ke bin ke bot ke tanwin. Tanwin hanya berlaku pada kata nama. Kata nama ni isim. Noun kata orang putih. Tak, ni kena ada, ni kena ngaji Arab lah. Kalau tak ngaji Arab, nyanyi lah kamu. Tapi seorang pun tak nyanyi, mana faham kan? Tak, bagi depan, bagi dua tanwin ni, atas ke bawah ke depan ke, dia hanya berlaku pada noun. Orang boleh kata noun, kata nama. Benda, kata nama. Zahabir emas. Emas tu benda. Jadi zahabir ni bukan mana pergi. Sebab pergi tu bukan benda. Pergi tu fa'il. Al-fa'lu. Fa'il tu orang boleh kata apa? Ber. Kata kerja. Kata kerja dia tak terima. Tanwi. Jadi bukan mana pergi. Di sini mana apa? Emas. Zuyina apa? Zuyina linnas. Hubbus syahwat minal misa. Wal-balin wal-qal. Banyaklah Allah kata. Dipercantikkan sifat manusia. Manusia dipercantikkan sifat dia dengan suka benda-benda yang sedap. Syahwat. Antara benda sedap Allah kata apa? Perempuan. Antara benda sedap Allah kata apa? Ada anak. Minat nisa, wal-balin, perempuan tu benda yang menyedapkan kita. Anak-anak benda yang membahagiakan kita. Apa lagi? Minat zahabi Allah kata. Wal-tabi perak. Memang cukup berkenan dengan emas perak. Terutama orang perempuan. Tak. Tak percaya bawa orang rumah, pergi habis jual. Tapi tulis intan tak ada habis jual. Tulis intan dah pokok-pokok lah. Zoom. Kalau kedai mazul, kedai mazul pun jadilah. Kedai mazul, lalu untuk kedai mazul, Allah pahala tu bawa orang perempuan lagi. Kalau nak selamat, jangan lalu kedai mazul. Lalu kedai tayar. Orang perempuan tak berapa nak minat tayar. Bawa dia pergi kedai tayar. Alamak lalu kita ada. Kedai race lah. Spot race lah. Orang perempuan tak berapa minat. Kalau bawa kedai emas, tak habis lah. Tak. Minat kepada emas, tak perhiasan. Jadi ahli syurga Allah kata dipercantikkan dengan penampilan dia, perhiasan dia apa? Gelap. Termasuk yang lelaki. Jangan tanya ustaz tak dosa ke pakai gelap. Jangan tanya. Kenapa? Sebab di syurga tak ada untung tau. Tak ada untung. Tak fikir hukum harap macam Arab tadi. Ustaz tak ada untung dia dengan Arab. Jangan tanya, dah ada syurga tau. Tadi Arab ustaz tak ada untung dia dengan Arab. Tak ada syurga, tak ada tanya hukum lah. Syurga tak ada hukum lah. Hukum yang atas dunia. Halal, haram, makruh, sunat, wajib atas dunia. Fikir betul-betul jaga, betul-betul ke syurga tak ada apa lah. Yang masalah, jatah dunia, ilmu tu. Letak, haram,
kampung buat benda-benda kayu, malu orang tak sini pun tak fikir hukum pun. Akhirat letih. Akhirat letih. Orang yang jaga hukum macam apa, halal haramnya, dosa pahalanya, atas dunia ni, akhirat relax. Saya fikir lah. Awak pun bingung lah, togok lah. Togok tu kelajar lagi tu. Togok mahal togok. Tonggak lah. Berapa kilo, berapa liter, berapa jelen pun. Tak dosa lah. Ni gelang pun pakai gelang. Angin sugar pakai gelang dosa. Ustaz gelang pula meh. Oi pakai meh mana boleh ustaz? Saya tanya lah. Sebab tak ada hukum dalam syurga. Sebab ahli syurga letih dah dia. Di atas dunia dulu. Bikir pun tak. Bikir tentang hukum atas. Orang tak boleh nimas kalau kita tak boleh. Orang ni arok tak boleh. Dia jatuh hati, dia jatuh tunggu-tunggu atas dunia ni, empat hukum akal. Dia tak buat yang haram, tak buat yang makruh, dia buat yang wajib, sama pula dengan sunat. Maka hukum akal selesai. Apabila masuk syurga tak ada hukum akal. Allah bagi mat, nak pakai tak jadi masalah. Allah hidang awak, minum tak jadi masalah. Baik, seterusnya apa lagi? Wayal basu nabiya ban khutra. Ahli syurga ni dia ada sungai dia mengalir. Nikmat-nikmat dia mengalir. Ambil je lah. Susunya tadi, madunya tadi, haramnya tadi. Kemudian diperindahkan penampilan dia dengan perhiasan pakai gelang, gelang pula meh. Pakailah. Kemudian pakaian dia, wayan basuna, dan mereka itu memakai pakaian-pakaian khudran. Wayan basuna siaban, siaban makna pakaian. Khudran makna hijau. Pakai pakaian hijau. Ibu-ibu keluar hijau. Khufran maknanya dia khufran. Khufran. Tak cari buka kamu. Ustaz mentang-mentang, ustaz sopuk hijau, ustaz kata pakai hijau. Tak! Tak ada kaitan politik mentang-mentang itu. Gua di hati bukan dia. Bukan dia tahu ini. Khufran maknanya hijau. Pakaian ahli syurga, pakaian hijau. Tak biru tak ada. Tak ada hijau lah. Tak ada sebuk. Ada ke tak ada? Orang. Orang lagi tak ada sebuk. Siapan khudran. Khudran makna hijau ya. Khudrawat. Apa makna khudrawat? Khudrawat kalau beli peti. Kadang-kadang kita beli peti baru. Dia punya manual. Itu banyak bahasa. Beli peti Samsung. Samsung syarikat antarabangsa. Dia punya manual habis segala bahasa. Bahasa Inggeris, bahasa Perancis, bahasa Arab. Bahasa. Ini tempat letak apa dia kata? Khudrawat. Khudrawat itu makna sayur. Khudrawat makna sayur. Kenapa perkataan khudrawat? Khudrawat itu menetapkan hijau. Sebab kebanyakan sayur warna hijau. Khudrawat makna kata hijau. Nabi Khidir. Kita akan jumpa cerita Nabi Khidir. Khidir daripada perkataan hijau. Kenapa? Apa kaitan Nabi Khidir dengan hijau? Sebab dia suka pakai jubah hijau. Itu dalam kita suruh. Kita akan jumpa. Tapi ayat Nabi Khidir nampak lagi lah. Ujung-ujung itu baru kita akan jumpa. Ayat cerita Nabi Khidir, walaupun Allah tak sebut nama Khidir, hadis menyebut nama Khidir. Khidir daripada perkataan khubra. Khubra. Apa makna khubra? Hijab. Kenapa kait dia hijab? Sebab dalam riwayat menyebut Nabi Khidir selalu memakai jubah warna hijab. Baik. Pakaian warna hijab. Dan pakaian hijab tadi daripada apa? Min sundusin. Daripada sutra. Tengok, sutra pun haram. Lagi orang, lelaki. Tapi tak ada apa lah. Lembut kelembutan sutra tu. Sundusin makna sutra yang halus. Wa'istabrakin sutra juga. Tapi ulama' menafsirkan sutra yang tebal. Tak, sutra ada yang jenis halus. Sutra ada yang jenis tebal. Wallahualam, saya pun tak pernah pakai sutra. Sutra perempuan boleh, lelaki tak boleh. Haram. Dan ada pun dalam syurga, Allah bagi pakai. Mana kata gambaran pakaiannya indah. Keindahan pakaian ahli syurga. Dengan warnanya hijau. Dengan daripada diperbuat daripada sutera yang tebal, sutera yang halus. Muttaqina fiha alal ara'i. Mereka itu berlepak-lepakan. Muttaqin mana kata bersandar. Bersantai-santai. Ahli syurga bersantai-santai. Apa mana santai? Relax. Sebab apa? Tak ada letih. Letih ni sifat lemuk. Sifat kurang. Ahli syurga tak ada sifat kurang. Benda-benda negatif. Benda-benda yang
kita kata apa benda yang benda yang macam letih, sakit, tak ada bagi ahli syurga. Sebab ahli syurga tadinya dia letih. Letih dan dia beribadah. Dia memang beribadah sungguh-sungguh. Tidak. Tiba-tiba di akhirat nanti, mustahil, bersantai-santai, berehat-rehat. Orang tanya Imam Ahmad bin Hanbal. Bukan orang lain tanya anak dia sendiri. Kata, ya, bila nak rehat, ya. Imam Ahmad bin Hanbal, berasas mazhab Hanbali itulah. Mazhab Hanbali, saya punya imam ini, Imam Ahmad bin Hanbal. Tidak, Imam Ahmad bin Hanbal ini memang cukup-cukup tekun dalam dunia ilmu. Dia ulama kata, ulama hadis susuh kitab hadis musnad. Kitab hadis musnad sudah. Antara kitab, antara imam mazhab yang ada kitab hadis. Imam Syafi'i tak ada kitab hadis. Imam Ahmad ada musnad. Imam Malik ada. Apa kitab hadis Imam Malik? Muwatta'. Imam Malik dan Imam Ahmad ada kitab hadis. Imam Ahmad antara orang yang cukup tekun dalam ilmu. Dalam berjihad, menyampaikan ilmu, menyampaikan dakwah, anak dia tanya, bila nak rehat ayah? Bila nak rehat ayah? Maka jawapan yang mudah, orang beriman rehat dia isu. Tak ada letih. Letih ni atas ni. Tak, letih dengan ibadah. Mana kata letih tu, mana kata penumbuhan konsentrasi kompleks kita ialah wama malam tu jin, wajins, illa. Ya, Allah kata itu tak buat seorang jin pun, seorang manusia pun melainkan dengan tujuan untuk ya, Allah mengambilkan diri kepada Tuhan Allah. Maka fokus itu kepada ibadah. Akhirat nanti, pun lagi santai-santai lah, relax. Tak berlepak-lepak lah kamu. Alal fiha, alal arah. Fiha, fiha. Muttaqina fiha. Bersantai-santai lah. Berehat-rehat lah. Fiha dalam syurga itu, alal arah. Di atas tempat duduk yang indah. Di atas tempat duduk yang indah. Kalau kita sampai ilmu kasir, dia terjemahkan pelangi. Bukankah pelangi di satu tempat yang indah? Bukankah orang yang bersanding itu, hari bahagia ini bersanding atas pelangi? Kita yang pernah duduk atas pelangi, kita nak duduk pelangi lagi jadi. Walaupun tak pernah berani. Tak raja sehari. Sampai peribahasa Melayu mengatakan raja sehari. Apa makna raja sehari? Bersanding. Seumpama. Raja duduk atas pelangi, hari bahagia duduk atas pelangi. Tak, atas dunia. Akhirat nanti tiap-tiap hari bahagia. Bukan sehari. Pelangi. Tak, ala suruhin. Dalam surah apa? Tak ada surah apa? Ala suruhin. Surah wakil apa? Wakil apa? Ala suruhin. Suruh itu makna katil-katil. Berehat atas pelangi, berehat atas katil. Makna kata satu gambaran, selesa kehidupan ahli. Syurga Allah. Orang beriman yang merindukan syurga. Bila merindukan syurga, maka dia menyampak kepada maksiat, menyampak kepada dosa. Tak, untuk motivasi kepada orang beriman, ni ayat-ayat kita. Ayat-ayat beginilah. Ayat-ayat nikmat syurga ni, dia motivasi kepada kita, tak maulah buat dosa. Takut-takut kerana dosa, Allah menghalang daripada rahmat. Bila menghalang daripada rahmat, maka menghalang daripada sebesar-besar rahmat yang namanya sebab itu kalau ikut ulama kita, ulama ahli sunnah wal jamaah, tidak salah kalau kata beribadah kerana tertarik dengan syurga, dia tak jadi syirik. Menyanggah beberapa pendapat dalam aliran tasawuf. Dia menyanggah beberapa pendapat aliran-aliran tasawuf, tarikat-tarikat yang menyebut siapa-siapa beribadah nak ke syurga, siapa-siapa beribadah nak ke syurga, maka Allah bagi neraka. Oh, jauh benar. Jauh benar. Kita tak setuju, saya dah tak setuju. Kau tak setuju, kita dulu. Tak. Kerana apa? Kerana kata ulama, kalau macam tu, apa fakta Allah cerita syurga, tiba-tiba hambanya berkenan, Allah murka. Allah cerita tentang syurga. Cerita sungai tadi, cerita meh tadi, cerita macam-macam tadi, pakaian yang indah di atas pelangi. Ini baru surah Al-Kahfi, belum surah Al-Waqi'ah. Banyak lagi nikmat syurga. Belum surah Al-Hajjah ke Hadithul Ghasyiyah. Banyak lagi nikmat syurga. Tiba-tiba Allah cerita nikmat syurga. Kita hamba Allah baca ayat Quran, kita tertarik, kita berkenan, kita dah bayangkan nikmat syurga. Dan kita beribadah ke arah itu, tiba-tiba Allah murka. Tak nak sabar.
Sama juga ayat neraka. Punya banyak ayat neraka, seksual, hari neraka. Makanan daripada duri. Laisa lahum ta'amun illa min dhari'. Tak ada makanan bagi ahli neraka melainkan dhari'. Dhari'nya apa? Duri. Minuman. Falaisa lahu yawma hamimun. Falaisa lahu yawma hauna hamimun illa. Falaisa lahu yawma hauna hamimun. Lupa pula ayat tu. Ta'amul atim, makanan kepada orang yang berdosa. Inna syajaratat zakum, pokok zakum. Pokok zakum, menelah buah zakum, pecah tu. Ayat ni aku. Jadi orang beriman baca ayat ni aku, takut pada ni aku. Ibadah kita motivasi kepada kita. Wa inna azab benar. Maka tak salah beribadah kerana takutkan ni aku. Kerana takutkan ni aku tu, makna kata takutkan ni aku. Ni aku tu siapa buat? Nak ke syurga-syurga itu daripada siapa? Daripada Allah. Maka kita nak dan berada Allah. Jadi kita memilih adalah yang mengatakan tak jadi masalah. Ibadah kerana syurga dan ibadah kerana takutkan nafsu. Kalau tetap lari, dia tidak bisa. Kadang-kadang kami tak tahu ini melampau-lampau itu ada pengen bumi. Bagaimana boleh kita kena betul dan niat bukan nak syurga, bukan takut nafsu, nakkan Allah. Takutkan Allah. Takutkan itu takutkan Allah. Tak. Belampok ayat takutkan raja. Belampok ayat ni maksudnya. Maka tak jadi masalah. Termasuk ayat ini. Baik. Ni'mat sawabu wa hasanat muntafaqah. Ni'mat atau mana ni'mat? Itulah yang terbaik. Ni'mat makna kata isim ta'ajib. Kalau kita rajin baca Quran, kita akan jumpa dua perkataan yang berlawanan. Ni'mat dengan biksa. Ni'mat teramat indah. Tak taklah lebih indah pada ini. Lawannya, biksa. Kalau kaji macam Quran, biasa kita punya ni'mah. Dan ni'mah ajrun amili. Dan ni'mah ajrun amili. Indahnya. Memang terindah, memang hebat. Pahala kepada orang yang beramal. Lawan kepada ni'mah, biksa. Siapa? Memang celaka. Memang dahsyat. Tapi siapa tuan? Mutakab bilin. Ini dalam Al-Asr Al-Zumar. Tapi zaman luar, mutakab bilin. Memang celaka sungguh, seburuk-buruk tempat kepada mutakab bilin. Orang yang sombong diri kepada Allah Ta'ala. Orang yang tak sujud kepada Allah Ta'ala. Orang yang berlaku kepada Allah Ta'ala. Tapi tak. Itulah seburuk-buruk. Lawan kepada bisa, nikmat. Terbaik-baik. The best. Terbaik. Apa benda yang terbaiknya? At-tawab. Tawab makna pahala. Sawab mana pahala? Balasan pahala itu terbaik. Wa hasunat murtafaqah. Dan hasunat. Hasunat daripada perkataan hasan. Apa mana hasan? Baik. Dan husna. Asma'ul husna. Nama Allah yang mulia. Asma'ul husna. Asma'ul husna. 99. Nama-nama Allah yang baik-baik. Mulia. Maknanya baik. Mulia-mulia. Hasunat. Tempat rehat. Apa mana hasunat? Sebaik-baik. Tempat rehat. Murtafaqah bermakna tempat rehat. Itulah gambaran syurga. Ahli syurga, macam mana gambaran dia? Nikmat tawab. Dia sedang menikmati sebaik-baik balasan. Atas dunia, lepas Allah atas dunia, ni orang nak balas itu setahun mana sangat. No, tak ada apa je lah. Tak ada apa pun orang atas dunia. Orang kerja kerjaan. Kerja kerjaan. Habis-habis ABC. NPC apa sangat? Bukanlah tak syukur. Syukur juga. Tapi NPC. Tak. Seribu. Seribu. Perlu masuk JT. Minyak enam, minyak dah 7 minggu lagi. Tak. Kenapa minggu lah? Minyak tak. Habis-habis balasan dia apa? JT. Habis-habis bagi title, jatuh. No, besar jasa. Balasan dia apa? Ambillah NPC kalau kerajaan. Oh, besar jasa. Apa balasan dia? Dapatlah Datuk untungnya. Sekarang Datuk pun boleh beli. Datuk bukan susah. Ada bahagian Datuk pergi naik punggungnya. Datuk, nama pun tak nak sebut tu. Ada bahagian Datuk, nama pun tak nak sebut. Dia naik punggung ya? Datuk. Ini tuan-tuan kalau nak Datuk, dia naik punggung. Jangan-jangan gurau je. Nak balasan apa Datuk? Balasan apa? Santri. Balasan apa? ABC. Cakap tu balasan. Habis.
Tapi akhirat nanti syurga, ahli syurga berpanjangan sampai tak ada menuju abada. Apa mana abada? Mala bihajatala. Allah kata ini nikmat syurga itu abada. Khalidina fiha abada. Kekal dalam syurga selama-lamanya. Apa makna abada? Mala nihayatala. Sesuatu yang tidak ada penghujung. Sesuatu tidak berpenghujung. Atas dunia ini adalah ujung dia. Sudah mati itu ujunglah. Segala benda ini ada ujung dia. Gelap mungkin. Adalah penghujung dia. Ini mungkin pecah. Berapa-berapa. Ajar. Penghujung. Tapi ada syurga? La nihayatala. Dia ada pengunjung. Apa makna dia ada pengunjung? Abadi. Sebab tak Allah kata nikmat tawaf itulah terbaik. Wahab sunat muntafaqa dan tempat rehat yang terbaik. Atas dunia kita rehat atas kaki, balik umur sekarang rehat bilik tidur. Kita travel mana-mana silap kat hotel 5 bintang, 6 bintang, 7 bintang sekalipun. Rasa macam selesa sangat dah. Apatah lagi di syurga, bayangkanlah. Wahab sunat muntafaqa. Baik, insyaAllah masuk. Boleh lagi ke? Baik. Ada ni kat tahlil. Tak pernah dia minta 5 minit lagi. Kita masuk muka dengan sedikit. Dia masuk tajuk berkaitan dengan perumpamaan bagi kehidupan ini yang sementara ini. وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ وَحَفَفْنَهُمَا بِنَخْلٍ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا. Ya baik, kita masuk ke ayat yang berapa ni? 32. Ayat 32 bermula cerita yang berkaitan dengan tajuk benar-benar orang kaya. Di tengah harta. Saya dah sebut mukadimah hari itu. Dia kata Al-Kahfi ini 4. Dia pecah 4. Al-Kahfi dia tuju kepada 40. Yang pertama anak itu, dah ada di dalam. Siapa anak muda tadi? Ashabul Kafilah, dia ada ilmu dalam 12 tahun. Yang kedua dia duduk pada orang kaya, orang kaya, orang berharta. Ini anak muda ayat 32. Ayat 32 ni dia baru masuk pecahan yang kedua. Dia tu nak tuju kepada orang yang ada harta, banyak harta, di tengah harta. Yang ketiga dia tuju kepada orang yang berilmu, orang alim, banyak ilmu, cerita Nabi Faizah dengan Nabi Musa. Yang keempat dia tuju kepada orang politik yang ada kuasa. Dia baru cerita Zulkarnain. Jadi empat pecahan itu kita baru masuk pecahan yang kedua. Sebab tu Nabi kata siapa-siapa yang hafal surah Al-Kahfi, hafal surah Al-Kahfi. Tak mampu ambil 10 pertama. Tak mampu 10 pertama, 10 akhir. Kenapa? Musiman minat dajjal. Selamat daripada. Jadi ulama, kaji punya kaji punya kaji, siasat punya siasat, teliti punya teliti, buka kitab tutup, kitab buka hadis. Oh, rupanya perkaitan surah ini dengan dajjal. Kenapa Nabi tak kata siapa siapa yasin selamat dajjal? Kenapa Nabi tak kata siapa siapa surah jadah, surah al-mulk, selamat dajjal? Kerana surah Yasin jauh dengan isu Dajjal. Surah Al-Mulk tak ada kaitan dengan isu Dajjal. Adapun surah ini amat-amat rapat dengan cerita Dajjal. Kerana Dajjal dia datang untuk zaman, dia akan kacau ganggu manusia, dia bawa fitnah. Dan sebesar-besar fitnah, empat dari itu. Yang pertama, fitnah akidah. Fitnah akidah. Dan lulus, siapa yang lulus fitnah akidah? Ashabullah. Anak muda lulus di tengah kita. Hidup dalam kerajaan yang zalim. Raja yang zalim. Yang paksa semua mengalir. Tapi dia lulus diselamatkan oleh Allah. Itu di tengah kita. Yang kedua kita nak apa? Ini. Hampir. Berapa lama orang ya? Tak lulus di tengah kita. Kaya dia selamat. Kaya dia sombong. Kaya dia buka Allah. Kedua-dua kau masuk besar. Yang ketiga fitnah apa? Fitnah ini. Cerita Nabi Sayyidah dengan Nabi Musa dua-dua berini. Nabi Musa alim, banyak ilmu. Allah kata, mu cari lagi orang yang lebih alim. Nabi Musa terkejut. Hai, ada lagi kau alim pada aku? Ada. Untuk mencari? Sayyidah. Nabi Musa menuntut ilmu dengan Nabi Sayyidah. Kita akan jumpa ayatnya. InsyaAllah, Nabi Allah. Ceritanya apa? Fitnah ini. Berapa ramai orang yang ada ilmu? Ulama dunia, ulama akhirat.
dalam kitab Imam Ghazali itu ulama dunia dengan ulama apa ulama akhirat dengan ulama su. Ulama su mana ulama jahat. Dan Dajjal ujian ulama dia akan bawa di tengah akidah, di tengah harta, di tengah kemanusiaan. Ya. Jangan lupa faham di tengah makna orang Melayu, di tengah bubuk. Bukan. Di tengah menuduh bubuk, bubuk jenah itu, di tengah juga itu makna Melayu. Kita guna istilah Arab lah. Di tengah dalam konteks bahasa Arab. Apa makna di tengah dalam konteks bahasa Arab? Ujian, bala. Dajjal bawa bala. Bala dari segi kepada akidah. Ujian kepada akidah. Bala dari si ujian kepada orang berharta. Bala dari si ujian kepada orang ada ilmu. Orang ada orang ada ilmu. Orang ngaji. Jadi terakhir bala ujian dari si orang yang berkuasa, orang yang ada. Dan kita Wallahu'alam. Macam mana nasib kita? Sama ada tempat atau tak tempat yang dajjal Wallahu'alam lah. Jadi kita berlindung amal kata Al Zaki ini. Apa puluh nama surah akhir. InsyaAllah. Allah jaga kita daripada itulah sama ada akidah kita tidak tergadai. Sama ada harta kita mungkin Allah bagi rezeki. Tapi jangan lalai dia dengan rezeki kekayaan kemewahan. Allah bagi kita ilmu. Gunakan ilmu dengan penuh-penuh amanah. Dan Allah bagi kita kuasa. Kalau politik ada kuasa, dia kena jaga itu. Jadi ayat yang ke-32 ni baru dia masuk. Wabri belahum masalan. Kata Allah, aku berikan kepada kamu perumpamaan rajulaini. Dua lelaki. Rajulaini makna dua orang. Dua sahabat. Ja'alna li ahadihima. Seorang kaya, seorang kuat sikit. Sebagai ulama kata miskin. Tapi tak ada miskin apa-apa kerana. Tak, dua ni bersahabat baik. Tak, ja'alna li ahadihima jannatain min a'nabin. Yang kaya tu Allah gambarkan dua buah kebun yang besar. Min a'nabin. Daripada anggur. Wa hafafnahuma bin akhlin. Tak tunggu anggur. Allah bagi lagi kebun. Kebun. Apa nama ni? Nah ni mana pun akhlin. Kurma. Waja'alna bainahuma zar'an dan tengah-tengah antara kebun anggur dengan kebun kurma tadi ada tumbuhan-tumbuhan yang lain pula zar'a mana kata kaya dapat tu kaya kebun lah tak hari ni kalau kaya mungkin ada bitcoin tak ada bomba bitcoin ni bau ni di mana di viral di CTDI Taman Tun Ismail dalam Facebook, CCTV di Taman Tun, Taman Tun Dr. Ismail. Itu ada satu gerak jualan di rumah. Dan pada tempat kami menerima Bitcoin, nak turun. Di rumah. Sekarang ada trend di Bitcoin. Nak tahu pula Bitcoin itu, mata wang dalam internet lah. Tak yang tahu tu tahu lah. Saya tahu pun, tahu sedikit. Sebab masa duk minum di kedai mamak tu, makan rasa canai, mari kawan orang. Saya kan nak cakap apa, dia kata, ustaz tahu tak Bitcoin, orang sudah kena dagu malam ni. Nak cakap Bitcoin. Jadi sekarang ni mungkin kaya dia Bitcoin. Tak. Berapa? 60 ribu. 60 ribu dalam keadaan tak nampak apa. Tak boleh pegang. Macam mana nak pegang, dia bukan duit tetap. Dia bukan duit shilling. Dia tu ada dalam internet. Tak nampak apa pun, nampak nombor je lah. Hukumnya apa? Wallahualam. Majlis Fatwa tak keluar lagi. Saya tak banyak kata haram. Tapi syubhat. Tak kata haram. Tak jadi lah. Itu tunggu fatwa. Tapi syubhat. Apa mana syubhat? Ragu-ragu. Orang beriman, barang ragu dia tinggal. Orang beriman, barang ragu dia tinggalkan. Walaupun aku kaya utang. Bitcoin. Tak. Satu ini ada buku. Dan namanya Bitcoin, konon-kononnya 10 tahun akan datang, konon-kononnya 15 tahun akan datang, duit petang ni akan masuk. Konon-nya lah. Nanti kita pakai tunggulah kalau banyak umur. Orang tak main dari petang ni, 10 tahun akan datang, 15 tahun akan datang, Bitcoin. Itu kekayaan hari ini. Zaman Nabi dulu, lampau kekayaan, kebun. Kita kebun anggur, kebun kurma, kebun doyan, tak cerita lah. Zaman Nabi tak ada lagi doyan, tak ada tanah Arab, tak ada doyan. Tak. Kereta jannah tadi. Dua kebun tadi. Kerana tak ada balas pun. Cukup lagi. Semoga dia maksudkan. Apa cerita ni? Panjang umur kita jumpa lagi pada malam Jumaat. Dan di hadapan. Tanya depan. Tanya depan. Tanya depan ya. Itu kami lagi lagi. Kami lagi lagi. Kami depan lah. Kami yang terdekat. Kita jumpa. Kami yang terdekat insyaAllah.
hari Kamis yang terdekat ini kita sambung apa ceritanya yang Allah menggambarkan bagaimana dua sahabat tadi, seorang kaya, seorang miskin, ini cerita berkaitan dengan fitnah harta. Fitnah harta. Allah Ta'ala alam bisawab. InsyaAllah kita sambung sebab cerita terpanjang lah. Dia ada dialog dia. Dia ada perbahasan. Dia ada janji-janji baik. Dan dia ada janji-janji buruk daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik, ya betul. Betul. Dan yang terdekat ini, 21 hari bulan. InsyaAllah. Tak lah. Dia kami ke 4, 28 ya. 28 ya, 28 insyaAllah, 28. Sebab kami ketiga ni, kami ketiga saya berada di Taman Karantina. Ya, 28. Kita jumpa kami yang keempat, 28 ni, kita sambung. Apakah dialog orang kaya yang miskin tadi? Apakah yang membuatkan Allah melaknat mereka ini? Di tengah harta dan sebagainya. Allah Ta'ala alam bisawab. Kita sekadar tu, kita jumpa lagi pada 28 bulan insyaAllah. Ada soalan?